Halo semuanya, selamat datang di channel Saryu. Kita akan bersenang-senang, bercanda dan menghibur kalian semua. Enjoy the video. Kota New kali ini Saryu sama Pipi bakalan main game bareng guys. Akhirnya kita bisa ngedate lagi. So pokoknya tonton video ini dari awal sampai habis. Dan kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol like-nya and subscribe. Especially subscribe sih, karena Saryu yakin banget pasti banyak dari kalian di sini yang sering nonton Saryu tapi lupa nge-subscribe. Hey, kamu yang lupa subscribe tapi sering nonton, subscribe sekarang juga. Saryu udah gak sedih lagi. Udah gak sedih lagi. Cuman keluar air mata aja. Gak sedih, tapi cuman keluar air mata aja. Udah gak kelihatan sedih, tapi cuman keluarin air mata aja. Ada apa ya kali-kali ini kayaknya mau berak tapi gak keluar-keluar beraknya. What the hell? Kenapa Saryu kali-kali ini moodnya tuh gak enak terus? Pikiran terus gitu si Pipi. Aduh, Pipi kemana? Pipi kok bisa diculik gitu loh. Saryu sadari. Saryu keluarkan air mata. Tidak. Saryu harus bergegas dan cari Pipi. Saryu bakalan ambil diamond swordnya dan iron sword. Diamond sword untuk membunuh mobs-mobs biasa, iron sword untuk ngelawan werewolf. Karena werewolf itu kalah kalau pakai iron sword. Let's go. Wait, sebelum itu kita makan dulu. Oh ya, ini nggak bisa dimakan, ini cuma pajangan. Oh, kok ada telepon? Halo? Loh kok ada bunyi ring di teleponnya? Halo? Saryu. Pipi. Saryu. Pipi. Pipi kemana aja? Saryu lagi nangis. Pipi di rumah aja, Saryu kenapa? Pipi bukannya diculik sama werewolf kemarin. Pipi kok bisa kabur dari mereka? Gak bocen, werewolf sana jelek-jelek. Ganteng kayak di film-film. Soalnya mereka bukan ganteng-ganteng serigala, mereka jelek-jelek serigala. Wah, ini Saryu baru aja yang pingin ini, cari Pipi. Mau rescue Pipi. Jadi Saryu aja takut kok, gimana sih? Sekarang Saryu udah berani, karena Saryu udah punya pedang. Kemarin kan Saryu gak punya pedang. Iya, bohong. Jadi gimana Pipi mau telepon, mau ngajak ngapain? Sini main ke rumah Pipi sini. Udah, on the way ya Pipi. Oke, cepet. Oke. Halo Pipi. Saryu mana? Saryu sini. Iya, bentar. Tui. Kamu gak usah tok-tok berenang, kamu gak bisa berenang. Kok bisa tuh, lihat kan. Lagi pula Pipi kolamnya, ini kolam ikan, tapi kok dalam banget Pipi. Gue dalam banget. Buset dah Pipi. Memelihara ikan ini. Kita hebatnya bisa ngomong di dalam air. Saryu lapar, Pipi bikinin makanan dong. Sini. Mana? Selamat datang. Jangan nyanyi Pipi. Pipi masakin ya. Apa itu? Cuk. Ih, warnanya kari ayam. Kari ayam kok warnanya pink. Ini kari itu warnanya orange. Itu apa tuh? Nasi ini mentah. Ini udah mateng. Ini mentah. Ini nasi. Karena nasi mentah taruhnya di sini di karung. Ini cara masak balu. Ini aja. Astaga. Enak. Masa Saryu makan beginian cabe? Aduh, ini kalau Saryu makan cabe terlalu banyak, nanti Saryu malah jadi cabe-cabean. Saryu kan udah cabe-cabean. Mana ada, cabe-cabean itu buat cewek doang. Dan nih Saryu telong-telongan. Telong-telongan buat. Ya aja, Saryu makan ini aja. Dah kenyang. Nasinya, nasinya. Ini loh nasi mentah. Ini nasi mentah ini cocok nih buat ini. Ini nasi mentah yang masih biji-biji gini cocok buat dikasih ke ayam. Iya benar. Kasih ke Pobab aja ini. Udah, kamu jadi ayam. Enggak mau. Ini makan. Ih, masa aku jadi ayam? Enggak mau. Enggak mau, no. Makan cepetan. Udah. Ya udah, kita sambil nonton popcorn. Yey, ini mana bisa jadi popcorn, hey. Ya, jangan dimakan. Kamu jadi ayam beneran. Ini nasi, ini beras. Ini beras, nasi mentah. Astaga, mungkin karena Pipi terlalu sering main sama Pobab ya. Mungkin otak Pobab yang berpikiran seperti ayam merasuki Pipi gitu.
Astaga naga. Oke, jadi Pipi mau ngajak Saryu ke sini ngapain? Bakal main goblok. Main apa? Main goblok. Goblok. Main goblok. Ih, enggak boleh ngomong kotor. Ngomong kasar, Pipi. Enggak, itu Gojek, Gojek Roblox. Astaga naga. Ayo udahlah. Yuk, kita main itu yang mana ruang main gamenya? Ini kita bakal main Roblox. Kita bakal main Bloxburg. Makanya go Bloxburg. Ya udah, oke. Kita main Bloxburg. Berarti kita main rumah-rumah. No, ini main rumah-rumah nama Pipi. Ya udah. Kita membangun rumah tangga bersama. What? Oke, yuk main yuk. Cari mau kerja jadi tukang pizza, ayo kita jadi tukang pizza. Akhirnya Pipi kita sampai di rumah. Iya, Pipi kok di sini karakternya jadi ini, jadi kucing. Masa Caryu berkeluarga sama kucing? Iyalah, aku kan imut kalau jadi kucing. Eh, kamu mana? Kamu bau banget. Nah. Kamu bau. Ya ampun, ini kok bau banget ya? Iya, mandi sana itu kamar mandi sana. Mana aja. mana toilet? Nah, ini dia nih toilet. Entar, Caryu mau mandi dulu ya. Caryu mandinya enggak lepas baju, langsung otomatis mandi gitu aja. Oh my god. Aneh banget ini game-nya. Masakin makanan enak. Ya udah Pipi masakin makanan dulu. Pipi Caryu stuck di sini. Gimana? Caryu enggak bisa keluar dari ininya, dari apa? Dari showernya. Gimana? Jelek banget iya, sumpah. Gimana kamu kegendutan? Ini malah mandi lagi. Dah. Nah, Saryu enggak bisa gerak. Astaga, ya kestak lagi di sini Saryu. Ampun Saryu. Bagi dong makanannya. Makanya keluar dulu kamu. Ini dilihat nih. Dari tadi Saryu di dalam sini terus enggak bisa keluar. Astaga naga, game-nya ngebug. Oke, akhirnya Saryu udah keluar dari itu. Dari kamar mandi enggak jelas, kamar mandi terkutuk dasar ya. Itu makanannya tuh. Wah, makan roti anjing. Wah, kamu enggak boleh ngomong kasar lah. Lah namanya emang itu kan hotdog anjing panas. Ini duduk-duduk kita nonton. Kenapa tuh? Nyam-nyam-nyam nonton berita. Kamu kenapa makan banyak banget? Gimana enggak bisa keluar dari kamar mandi kalau makannya sebanyak itu, Pak? Ah, ya habis Saryu lapar, kalau makannya banyak. Ini Saryu enggak tahu lagi cara ininya gimana. Cara makannya. Ini cara makan di game ini gimana? Kamu take porsi bukan makan ambil semua. Oh gitu. Nah, ini baru makannya. Ih, rasa makannya agak aneh. Ini hotdognya rasanya agak asam-asam. Pipi taruh apaan itu? Ada keringat dari ketek. Astaga, hey! Keringat dari ketek. Dek, 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 dek. Habis Saryu gak punya garam. Iya, garam di sini habis. Makanya Pipi pakai ketek. Nih Pipi mandi biar gak bau ketek. Awas itu kamar mandi terkutuk. Nanti Pipi juga gak bisa keluar lagi. Pipi aneh-aneh Pipi aja. Iya gara-gara pengaruh gendut sih. Pipi, kita harus cari duit nih Pipi. Kita punya rumah. Ini meme-meme-meme-meme-nya. Ini dulu napa? Ini meme-meme-meme. Nyebelin tau gak sih itu pembawa beritanya. Pingin ditonjok kayaknya. Kenapa Pi? Kamu yang cari duit. Pi, keadaan kepala keluarga. Pipi, keadaan kita itu sekarang krisis Pipi. Keluarga kita itu bukan keluarga kaya. Keluarga miskin. Jangan gitu. Gimana aku gak bisa naik? Nah ini kenapa dah? Bentar, nih, tatar. Nih, mobilnya kok aneh sih? Ada jual aja nih mobil, jelek banget tuh. Ya, mohon maaf mobil zaman jadul. Awas, jangan jual. Jangan tinggalin, jangan dijual mobilnya. Astaga, udah beli susah-susah. Udah beli susah-susah pakai bulu ketek. Bentar. Ah, ini pakai bulu ketek. Ya ini belinya pakai bulu ketek. Pipi dong pakai bulu hidung. Bulu hidung. Ayo kita cari kerja biar kita bisa mengumpulkan bulu hidung yang banyak. Itu motor Pipi. Ya motor Pipi ini mending taruh di rumah aja. Ini pakai bulu hidung kau. Jelek banget sumpah.
Mau kerja jadi apa? Kita jadi ini pengantar pizza. Kita jadi tukang masak-masak pizza. Wih, mantap jiwa nih. Apa kabar kalian semua? Kita mau kerja sekarang ya, jadi bikin pizza. Nih dia bikin pizza. Pipi gua cari berubah. Jadi botak. Kenapa jadi botak tiba-tiba? Kalian pasti gak bisa bayangin kan kalau rambutnya kita itu tertumpuk di dalam gitu loh. Jelek banget. Oke lah. Nih, Kalio bawa ginian ya. Kita bikin, oke? Okay? Udah disuruh pasang cabe at the... Ini pasang ini, terus kita pasang ini keju. Terus, udah jadi. Ih, gampang banget jadi tukang pizza ya. Iya, gampang banget. Udah tuh jadi tuh. Nih, tomato sauce, tambah cheese. Caryu tambahin apa tuh? Daging tikus got, biar mampus. Jadi tambahin adonan, kita tambahin dalah. Tambahin darah, kok jadi goreng, kok jadi serem. Astaga, nolak. Udah lah, Pipi gak mau jadi tukang pizza. Lah, Pipi mau jadi tukang apa sekarang? Tukang selokan. Ya, lebih baik Pipi jadi tukang bersih-bersih aja. Kita lo bersih. Ini kenapa orang taruh mobil di sini, Ini mobilnya pagi em, kocok. Mobilnya sehari juga. Main tabrak-tabrak aja. Buset, barbar banget nih manusia-manusia. Drive-thru. Drive-thru, Karo. Drive-thru gimana? Mas bawa mobil masuk ke dalam. Pipi gak mau bareng Charju lagi ya. Aku bencengan aja sama Pipi. Oke. Bisa naik gak sih? Kayaknya ini khusus satu orang. Gak bisa lah. Gimana kalau kita cari ke tempat yang romantis? Ini apa, Pipi. Gimana? Sini ikut Charju, Pipi. Masa tempat romantis jalannya sendiri-sendiri? Ya udah sini Pipi, join sini bareng. Lela Pipi lelakan motor Pipi. Iya, relain aja demi Charju. 10 hidung. Ayo cepetan. Mana tempat lo mandi? Ini. Mana? Itu tempat lo mandi. Wow. Pipi. Kok karakternya Saryu sedih gini ya, Pipi ya? Iya. Jadi sad boy. Jadi sad boy gini tiba-tiba. Astaga, Pipi mau naik gak Pipi? Ayo naik Pipi sebelum ini. Mantap jiwa kan Pipi. Sopan banget. Kenapa Pipi? Kita duduknya sopan banget. Tangannya kenapa harus begitu sih? Nyebelin. Kelihatan nggak enak, ternyata karakternya Saryu lapar. Dia butuh makan. Pantesan aja. Fix sih besok Saryu kena sakit mah. Pipi game ini ngeboseninnya Pipi. Iya, udahlah Pipi terjun aja. Yah! Tahu Sari tuh ya, kucing itu takut sama ini, takut sama air. Kalau aku kucing galong, jadi-jadian aku. Cari mau lock off. Bye-bye, Pipi. Udah Pipi juga, capek. Gamenya nggak bosenin. Bosenin, nanti cari game yang asik aja. Cari mau balik. Terus sih. Warnet gitu doang. Iya, bisa. Kok jadi warnet bayaran di sini? Ini bukan warnet, ini kan ini memang warnet. Warnet. Bukan ini cuma ruang komputer doang. Ini bayaran. Enggak punya duit nih, kalau kasih ini nih. Apa? Mana? Bayar. Kenapa jadi bunuh-bunuhan begini? Bayar. Pipi jangan jadi pecikopat.